Ya, begini Pak, saya ingin menyerahkan surat ini sebagai surat tugas untuk OJT 2. Baik, terima kasih suratnya. Selamat menyerahkan tugas. Iya, terima kasih. Bapak Yohanes, kepada Bapak Yohanes, saya persilakan. Oke, Bapak Ibu, di sini saya
akan menjelaskan satu dulu, yaitu tentang aplikasi PetHer. Pada saat pembelajaran dari saat ini dengan beberapa aplikasi yang kita gunakan saat sedang menjelaskan PPT, itu tiba-tiba ada peserta didik yang menuliskan sesuatu di layar. Nah, pada hari lain, saat menggunakan aplikasi yang lain, ternyata hanya dapat menyampaikan materi yang dipelajari, sedangkan untuk berkomunikasi itu peserta didik harus menggunakan chat atau message. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar peserta didik itu dapat langsung bergabung, menjawab, menulis, dan adanya interaksi yang lebih efektif dalam proses pembelajaran. Nah, maka muncul pertanyaan, aplikasi apa yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, ternyata ada, namanya adalah aplikasi Padlet. Oke, Bapak-Ibu, ini adalah tampilan awal dari Padlet ya. Jadi, kita mengetikkan di browser dan mengetikkan alamat di bagian address bar sana, padlet.com, dan akan muncul seperti ini. Jika sebelumnya Bapak-Ibu belum login, maka silakan login dahulu. Mentimeter itu bisa kita gunakan untuk membuat menerima saran-saran dari para peserta didik, atau menerima jawaban, atau menerima, kita bisa jadikan ini sebagai sebuah quiz juga. Secara gradual, sumber daya manusia, dan kemajuan putra putri kami.
kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu.